Beginilah alur Sungai Juana di Kecamatan Juana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Banyaknya kapal yang bersandar di alur Sungai Juana membuat kapal menjadi tertumpuk. Arus sungai menjadi tidak lancar, termasuk dengan sampah yang terbawa air. Sementara usulan pengerukan sungai kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut belum sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah pusat. Sementara unit penyelenggara Pelabuhan Syahbandar Juana mengakui ada kendala pendangkalan di alur sungai. UPP berharap normalisasi dapat segera direalisasikan secara menyeluruh. Mudah-mudahan dengan adanya padat karya di Pelabuhan Juana ini membantu untuk khususnya yang terdampak kena COVID Corona. Jadi ada beberapa sampai 75 penduduk yang sekitar Pelabuhan Juana yang kita libatkan untuk padat karya ini. Semoga padat karya ini di tahun 2021 juga terlaksana dengan anggaran yang lebih baik, yang lebih besar. Heri Purwaka, Kabupaten Pati, Jawa Tengah melaporkan untuk CTV Network.